Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara untuk menginstal aplikasi Filmora 9 secara full version. Sebelum kita memulai menginstal aplikasi Filmora 9, kita perlu memahami dua poin penting, yaitu yang pertama, spesifikasi PC atau laptop yang dianjurkan untuk aplikasi Filmora 9, dan yang kedua adalah bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk menginstal aplikasi Filmora 9. Untuk spesifikasi PC atau laptop yang dianjurkan untuk aplikasi Filmora 9 dapat kita lihat di sini. Sedangkan untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk menginstal aplikasi Filmora 9 tersedia di link deskripsi video ini. Kita masuk ke tutorial. Oke, pertama-tama kita download dulu bahan untuk menginstal aplikasi Filmora 9. Untuk link download ada di deskripsi video ini. Ya, kita akan mengekstrak, kita klik extract here. Kemudian di sini passwordnya io_subscribe. Kalau sudah kita klik OK. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan bahan-bahan untuk menginstal aplikasi Filmora 9. Pertama kita install seperti biasa dulu aplikasi Filmora 9. Ketika sudah selesai diinstal, jangan dulu menjalankan aplikasinya. Kita close terlebih dahulu. Sekarang kita sudah berada di dalam folder patch, kita akan run SS Administrator. Kemudian di sini ada command prompt. Nah, kita akan memilih nomor 1 untuk mengaktifasi lisensi dari Filmora 9. Press any key to start, artinya tekan tombol apa saja. Jika sudah selesai, nanti ada pilihan untuk keluar dari file patch ini. Sebagai contoh, saya kembali membuka file patch ini. Nanti pilihannya adalah exit atau keluar. Kita pilih di nomor manakah pilihan exit itu. Dan ketika sudah selesai, maka file Filmora 9 sudah full version. Demikian tutorial tentang cara untuk menginstal aplikasi Filmora 9 secara full version. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tentunya jangan lupa like, komen yang bagus, serta share jika video ini berguna bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. See you on the next video.